Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Bun yang dirahmati oleh Allah. Apa kabar hari ini, Bun? Ya, semoga tetap harmonis selalu ya, Bunda. Gini, Bun. Pernah enggak Bunda melihat suami Bunda itu susah diajak ngomong? Ya, cenderung dingin, cuek, tertutup dan menarik diri. Di sini saya akan bongkar, Bun, mengapa para suami melakukan hal tersebut. Nah, biasanya sikap dingin semacam ini itu ditunjukkan suami ketika mereka sedang ada masalah. Jadi, ketika suami lagi ada masalah, reaksinya itu memang berbeda dari kita para istri saat menghadapi masalah. Ya, kita para istri tiap kali ada masalah, rasanya itu kayak pengen teriak ya, pengen cepet-cepet curhat nih. Rasanya tuh pengen cepet-cepet mencurahkan keluh kesah kita. Setelah curhat, setelah sharing, itu tuh rasanya plong banget. Gak dikasih solusi juga gak apa-apa, didengerin aja udah plong nih. Masalah rasanya tuh udah selesai. Nah, suami itu beda dari istri. Nah, salah satunya dari caranya menghadapi masalah. Baik, di edisi kemarin kita kan sudah berkali-kali bahas nih, Bun, bahwa suami itu fitrahnya ingin terlihat hebat di mata istrinya. Dia itu tidak mau terlihat lemah. Jadi ketika si suami ini punya masalah, dia tidak mau berbagi dengan istrinya. Bahkan kemarin kita juga udah bahas bersama bahwa sharing masalah atau meminta saran ke istri adalah simbol kelemahan buat para suami. Karena itu, suami itu ketika punya masalah, dia merasa harus bisa menyelesaikannya sendiri. Hah, jangan sampai melibatkan siapapun lah, harus bisa sendiri. Aku ini kan laki-laki. Begitu yang ada di pikiran para suami. Inilah yang bikin mereka itu sering menarik diri saat sedang punya masalah. Jadi kalau suami Bunda dia menyendiri, menarik diri, ya itu adalah sebuah mekanisme alaminya saat harus menghadapi masalah. Jadi kalau sahabat Bunda ya ingin contoh yang autentik, asli, ya dari bagaimana seorang laki-laki berusaha menyelesaikan masalah dan mengusir kegalauannya, maka Bunda bisa lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa waktu sebelum menerima wahyu. Ya, karena beliau galau melihat kondisi masyarakat jahiliyah Quraisy, akhirnya beliau memutuskan untuk menyendiri di Gua Hira ya untuk menjernihkan batinnya. Sampai akhirnya mendapatkan wahyu melalui malaikat Jibril. Nah, apa yang dilakukan Rasulullah ini ibarat cermin bagaimana seorang laki-laki menghadapi masalahnya. Mereka butuh me time, butuh menyendiri dan tidak ingin diganggu. Dan di momen ini mereka memilih untuk lebih banyak diam agar bisa berkonsentrasi memecahkan masalahnya. Karena itulah ada kalanya suami Bunda ini susah diajak ngomong. Ya, lebih banyak menyendiri dan bahkan terkesan menarik diri. Apalagi kalau suami Bunda pulang kantor ya dan sedang ada masalah di luar. Nah, biasanya apa yang dia lakukan? Pulang-pulang tiduran di sofa, nonton TV, main gadget, main game online dan enggak mau diganggu. Ya, pernah ada suatu penelitian yang meneliti aktivitas otak suami-suami yang sedang nonton TV atau main gadget. Nah, di penelitian itu ditemukan bahwa di balik aktivitas santainya nonton TV atau main gadget, sebenarnya otaknya itu sedang sibuk berpikir mencari solusi. Jadi meskipun matanya lihat TV atau gadget, nah itu ternyata pikirannya melayang berusaha mencari solusi. Inilah mengapa banyak suami yang kalau lagi me time itu gak suka diganggu. Nah, karena itulah kalau Bunda menjumpai suami sedang suntuk, mukanya ditekuk ya, tiba-tiba dingin dan cuek, nah ini Bunda gak perlu baper. Belum tentu suami sedang marah sama Bunda, karena bisa jadi suami lagi ada masalah di luar sana. Nah, di momen semacam ini saran saya, jangan pernah bilang, "Kamu kenapa? Cerita dong sama aku ya. Aku kan ini istrimu. Aku juga ingin bantu kamu loh ya. Aku juga ingin dilibatkan." Stop. Jangan pernah bilang seperti itu ke suami saat suami sedang punya masalah. Karena suami justru merasa harga dirinya itu jatuh ketika istrinya menawarkan bantuan tanpa diminta. Suami tidak butuh bantuan istri. Dia hanya butuh support dan kepercayaan. Ingat,
Buat para suami, meminta bantuan itu tanda kelemahan. Jadi kalau bunda menjumpai kondisi suami lagi ada masalah, jangan tawarkan bantuan, tapi berikan ruang dan kepercayaan buat suami. Kamu lagi butuh sendiri ya? Aku siapin camilan dan minumannya ya. Semoga masalah kamu cepat selesai. Aku yakin kamu bisa. Ingat mantranya, Bun. Aku yakin kamu bisa. Ya, suami yang mendengar kata-kata semacam ini dari istrinya itu, waduh, harga dirinya itu semakin meningkat. Dia akan merasa dicintai. Jadi nanti ketika dia sudah beres urusannya, dia akan kembali ke bunda. Nah, sekarang PR-nya, ilmunya dipraktekkan di rumah ya, Bun. Baik, semoga video kali ini bermanfaat dan jumpa lagi pekan depan. Saya Bunda Ayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.